sudah menyiapkan karetnya? Karet gelang seperti ini ya, yang biasanya buat ibu. Sudah, Bu. Nah, di sini Bu Agatha akan membuat karetnya double ya, supaya tidak mudah putus. Pertama, kita siapkan 40. 2. Kemudian, dua karet yang sebelah tangan kanan Bu Agatha, Bu Agatha masukkan ke karet yang sebelah kiri. Oke, ditekuk. Kita akan memberikan contoh membuatnya menggunakan tangan ya. Tapi Bu Agatha kasih contoh juga yang menggunakan tangan. Selanjutnya, kita dua karet lagi. Kita masukkan ke karet yang seperti ini jadinya. Kelihatan anak-anak? Kita ambil dua lagi, kita masukkan lagi. Sekarang Bu Agatha kasih contoh membuatnya menggunakan kaki ya, menggunakan bawah kaki. Kita nggak punya. Kita masukkan dulu seperti ini. Ini kita harusnya lipat. Kita masukkan ke jempol kaki. Nah, kita ambil dua karat lagi. Seperti jempol kaki. Dan di bawah ini tadi, kita naikkan. Kita ambil lagi dua karat lagi. Masukkan ke jempol kaki. Ke bawah kita naikkan. Dua karat lagi. Masukkan ke jempol kaki. Di bawah kita naikkan. Ya, sama ya anak-anak. Ini kalian bisa melanjutkannya. Boleh menggunakan tangan atau boleh menggunakan jempol kaki. Terakhir, cara menguncinya supaya tidak lepas. Itu dua karet lagi. Kita masukkan. Belok. Terus ini langsung kita kunci ya, nak. Anu dari sini tiga. Kalau sudah panjang seperti ini, kita bisa menggunakan. Sekarang kita gunakan buat mainan ya. Jangan, tangan nih. Panggil teman-teman dulu. Sekarang anak-anak bisa lihat nih, Bapak Ibu guru dan teman-temanmu mau bermain lompat tali. Yuk lihat yuk caranya bagaimana ini. Yuk.
ingin lihat hasil karet yang sudah kamu buat. Ya, coba tunjukkan di depan kamera ya, nanti akan di spotlight satu-satu. Silahkan tadi yang membuat karet, hasilnya begini kan, ditarik panjangnya seberapa, yuk. Siapa ini? Chris Abdullah. Ya, tunjukkan karetnya seberapa nih. Wah, panjang-panjang ya. Apakah masih ada yang pendek? Wow, panjang sekali. Yuk, dipanjangkan lagi talinya supaya kamu bisa bermain. Boleh ngajak mama papa, boleh ngajak kakak, adik, atau tetanggamu diajak bermain. Yuk, Bica mau lihat satu-satu nih. Sudah selesai belum ya karetnya? Yuk, tunjukkan di depan kamera. Karetnya seberapa panjangnya? Wow. Seberapa itu Ustaz? Panjang juga ya. Hebat ya. Karetnya bagus, warna-warni. Karetnya mana, tunjukkan. Wah, hebat.
buat panjang ya. Hebat ya Kesia ya. Nanti buat bermain ya Kesia ya. Bravilo. 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 Coba Bravilo, tunjukkan Bravilo. Wah, panjang juga ya. Siapa lagi yang kuat? Oh, Dika, Dika. 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 Kameranya dinyalakan, Dika. Siapa lagi yang kuat? Tere, Tere. Tere, mana Tere? Coba Tere, tunjukkan Tere. Tunjukkan. Panjangnya seberapa? Wah, masih panjang ya. Ada lagi yang sudah buat karetnya? Alexa. Nah, Alexa Costa ya? Karetnya bagus ya, Alexa. Alvina, wah panjang sekali Alvina. Nanti buat bermain ya Alvina ya. Wes, wes. Siapa lagi ya? Aga, Aga, Aga. Mbak punya Aga mana ya? Punya Aga mana, lihat Aga. Seberapa Aga? Seberapa? Oh, nanti ditambah lagi ya supaya panjang. Aga pernah bermain karat Aga? Enggak. Enggak pernah. Pernah bermain bersama teman? Pernah. Pernah. Bermain apa? Sepedaan. Sepedaan. Enak bermain bersama teman atau enak main HP? Dua-duanya. Dua-duanya enak. Kalau bermain HP, temennya mesti itu. Kalau bermain bersama teman berarti bisa diajak ngobrol, bisa diajak cerita. Kalau HP kan nggak bisa diajak cerita ya. Baik, baik anak-anak, untuk kesimpulan literasi kita hari ini ya, permainan karet itu kan permainan yang mengutamakan sportif dan kreatif dalam bermain lompat tali. Tubuh yang selalu bergerak melakukan lompat tali seperti halnya berolahraga. Jadi daripada anak-anak tiap hari pegang HP terus kan juga capek nih tangannya ya, matanya juga capek kalau pegang HP terus, nanti lama-lama matanya jadi merah. Daripada pegang HP buat nge-game, lebih baik anak-anak ajak temennya, ajak mama papa bermain. Contohnya tadi bermain lompat tali atau bermain tradisional yang lain. Ada engklek, ada dakon, banyak permainan yang bisa dilakukan. Dan permainan ini bisa menghilangkan kebosanan kita, ya, kejenuhan kita. Jadi anak-anak tidak usah pegang HP terus, bisa melakukan hal-hal yang lain juga.